Sementara itu, pemirsa, kemacetan terjadi di sejumlah daerah tujuan wisata. Di Bandung, wisatawan yang menuju kawasan wisata Lembang terjebak kemacetan panjang. Sementara ribuan kendaraan arah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta terjebak macet akibat pengecoran jalan yang belum selesai di Jombang, Jawa Timur. Ratusan kendaraan memadati Jalan Juanda Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kendaraan yang terjebak kemacetan didominasi kendaraan wisatawan dari luar daerah yang akan menghabiskan liburan di sejumlah tempat wisata di sekitar Bandung. Kemacetan berlanjut hingga jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang. Kemacetan diperparah dengan banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan karena lokasi parkir di sejumlah tempat wisata telah penuh. Ada tempat wisata yang memang tempat parkirnya memadai, sehingga pengunjung bisa memarkirkan kendaraannya di dalam. Tetapi juga ada tempat-tempat wisata yang parkirnya tidak memadai. Dikhawatirkan dia akan mengambil parkir di badang jalan, dan yang paling saya khawatirkan pengunjung wisata yang menggunakan mobil itu akan masuk ke lingkungan-lingkungan masyarakat parkir di lingkungan. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru kali ini diperkirakan sebanyak 1,3 juta wisatawan akan berlibur di Bandung dan sekitarnya. Ribuan kendaraan pemudik yang mengarah ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta terjebak kemacetan panjang di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kemacetan lalu lintas ini akibat proyek pengecoran jalan sepanjang 5 km yang belum selesai. Untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan sistem buka tutup. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan.